Tim Humas kami persilakan. Mohon izin Bapak. Ya, hari ini saya memberikan pengarahan kepada para petugas Humas. Pertama, ucapan terima kasih bagi Pak Kapolri atas pelaksanaan tugas selama ini, terutama dalam penanganan pandemi COVID-19, di mana para Babin Kamtipmas ini merupakan tugas terdepan di dalam pengelolaan dan penanganan pandemi. Yang kedua, saya memberikan arahan kepada mereka bahwa tugas Babin Kamtipmas itu tugas yang sangat mulia, tugas yang multitasking, yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh karena mereka yang paling dekat dengan masyarakat. Di Jawa Tengah, Bapak Bintang Dimas dan 3.000 sekian. Yang ini juga belum mencukupi dari seluruh desa yang ada di Jawa Tengah. Pak Kapolda sudah mengajukan saran, nanti akan saya sampaikan kepada SDM. Dan menjadi tugas kami untuk memenuhinya, terutama juga anggaran. Saya juga mengajukan untuk peningkatan jumlah anggaran, terutama sarana kontak dan insentif bagi para pelatih Humas, sehingga mereka dengan bekerja keras itu akan mendapatkan insentif yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Minggu lalu, hari Senin, dilaksanakan ratas dengan dipimpin oleh Bapak Presiden, saya dan Pak Kapolri. Yang jelas semuanya harus bisa menahan diri. Semua warga masyarakat dalam peringatan Natal dan Tahun Baru ini harus memperhatikan protokol kesehatan karena pandemi masih ada di seluruh dunia. Sehingga jangan sampai nanti tidak mengendalikan dirinya, akhirnya terjadi peningkatan lagi seperti pada bulan Juli yang lalu. Oleh karena itu, laksanakan peringatan Natal dan Baru dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita masih dalam situasi pandemi dan kita harus saling menjaga seluruhnya. Kita tidak ingin terjadi kasus yang sama seperti pada bulan Juli Agustus kemarin yang cukup tinggi. Sekarang sudah sangat bagus, bahkan di Jawa Tengah juga sudah sangat landai, dan ini merupakan satu berkah bagi kita semuanya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.